Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya ke Jerman, kedai pun tak pergi melainkan dari hotel ke mesyuarat Anwar. Putrajaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan lawatan rasminya ke luar negara bukan untuk berseronok, sebaliknya demi kebaikan Malaysia. Perdana Menteri berkata beliau tahu ada segelintir pihak menuduhnya keluar negara menggunakan wang yang banyak semata-mata untuk bercuti. Kita dihujani pelbagai tuduhan salah guna kuasa, guna wang banyak, pergi guna pesawat kerajaan, pergi bercuti di luar negara untuk seronok. Tak terjawab saya, tetapi percayalah, saya ke sana Jerman, kedai pun saya tak pergi, saya tak ada kerja lain melainkan dari hotel ke mesyuarat, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Dewan Sri Endon, Puspanitapuru hari ini. Anwar berkata beliau juga bukan keluar negara untuk bermain golf, sebaliknya menghadiri pelbagai pertemuan dan perbincangan. Saya bukan pergi satu hari mesyuarat. Hari kedua main golf, itu tradisi lama. Ada masa lapang selepas program, saya jalan laju sekejap. Itu ada, dan kalau itu dianggap salah, saya minta ampun dan maaf, katanya. Katanya dakwaan sesetengah pihak berjubah dan berserban berhujah kononnya pemimpin kerajaan menyalahgunakan wang dan pesawat rasmi untuk berseronok adalah tidak benar. Apakah saya sebagai Perdana Menteri tidak boleh keluar negara? Saya terpaksa dan kita tidak akan dapat dukungan negara luar sebegitu rupa jika tidak disantuni mereka. Apakah saya suka keluar? Sudah tidak larat, saya bukan lagi muda. Saya terpaksa lakukan demi kebaikan negara, katanya.